Loh, Ya. mana loh? Nah ini Mas Bro, ini umpannya kita ikat di sini, ini, bro. Masuk. Nah, ini udah siap nih Mas Bro, ikat lalek. Kita pakai bubu payung ini Mas Bro, kita cari udang di sini biar dapat banyak nyaknya. Kita pasang dulu Mas Bro biar panen. Ini guys sudah siap lagi satu, berangkat masang dia. Oke. Ada lah wong ning kerusuhan kene, ini spot mancing kita Mas Bro. Nah, kita nyari udang aja dulu nih, tutorial masang udang pakai bubu payung. Oke, guys. Ndi le? Wah, ini Mas Bro rupanya masangnya. Kuwi ora udang, kuwi mlebu iwak nila barang mlebu kuwi. Ora. Iki sak cilik kean ini lubang. Nah, tak gedheke wingi yo. Suwe ora ngono kuwi mlebu. Alah, setengah jam wis. Wah. Setengah jam Mas Bro waktunya masang. Oke guys, kita tinggal nunggu dapat nanti baru buat mancing. Jadi ngono caranya masang Mas Bro, tapi tinggal nunggu hasilnya nanti. Oke, salam udang pancing. Angkat bubu Mas Bro, bubu udang tadi udah dapat apa belum dia? Kosong. Enak ora hasilnya? Hah? Gila. Umpan mancing. Pindah ke sini. Tak kelemahan anu mukune. Pijiwi kabeh iki udang e. Kae sik kae ning jero kae kae kurang. Ndi wadah e? Ora nang lawas kae. Pasti kumpul. Jelas kosong. Ah ini Mas Bro dapatnya udang. Dikit tapi Mas Bro nggak banyak enggak. Ya udah cukup lah Mas Bro untuk mancing ini. Oke guys. Hasil bubu udang kita Mas Bro. Satu kali pasang pakai bubu payung segini Mas Bro. Ini sedikit ini. Biasanya penuh. Cukuplah buat mancing Mas Bro, oke? Itu aja tips dari saya. Kalau mau cari udang nggak susah-susah ya beli aja bubu, beli bubu payung Mas Bro. Jadi nyarinya gampang, oke Mas Bro? Terima kasih, sempat mencoba, semoga berhasil.